Kemarin sudah kita rilis bahwa pertama ditangkap 3 orang, kemudian kita tangkap lagi 1 orang, dan tadi malam kita tangkap 4 orang, subuh tadi 2 orang. Jadi jumlahnya semuanya adalah 10 orang yang perannya sudah cukup bukti, ulangi, sudah bukti permulaan cukup bahwa yang bersangkutan adalah terlibat dalam kasus 170. Kalau itu bukti permulaan cukup tangkap, bukti cukup tahan, itu perintah saya. Kemudian dari pengembangan kasus, Polda Jawa Tengah dengan Polresta Pati kita melakukan kegiatan 21 yang sasarannya tidak hanya di wilayah Klaten, tetapi sasarannya adalah Pati, yang sasarannya adalah multi sasaran. Jadi Kecamatan Pati ya, Sukolilo ya, kemudian Trangkil Tambak Kromo dan Trangkil. Dengan harapan pengembangan ini akan memberikan efek deteren untuk merubah image bahwa tidak boleh masyarakat kita itu melakukan main hakim sendiri. Oleh karena itu, ini menjadi pembelajaran bagi masyarakat. Polda Jawa Tengah berkomitmen tidak ada masyarakat, bahkan organisasi massa yang melakukan tindakan kepolisian. Mulai menyweeping, kemudian menyegel, kemudian main hakim sendiri, apalagi sampai melakukan pengeroyokan. Yang punya hak mulai tangkap, periksa, geledah, dan tahan itu hanya kepolisian. Oleh karena itu, saya warning kepada para pelaku untuk dalam 1 minggu untuk segera menyerahkan diri. Kita akan lakukan upaya paksa, tangkap dan tahan. Karena kita sudah mengantongi beberapa nama-nama yang itu sudah bukti permulaan cukup untuk kita lakukan upaya paksa. Kemudian saya himbau untuk masyarakat, ya, ini merupakan suatu pembelajaran bagi masyarakat kita untuk tertib hukum. Tidak hanya kewajiban Polri, tetapi stakeholder yang lain untuk saya himbau ikut serta. Dengan kita hadirnya Polri di tengah-tengah masyarakat, minimal tidak hanya reaksi dari Polri, tetapi kita melakukan aksi dengan datangnya Polri, konsep polisi hadir khususnya di Jawa Tengah selama saya menjabat sebagai Kapolda. Demikian yang saya sampaikan dan ditanyakan. Jadi sementara tambah 6 orang. 6 orang. Itu perannya apa? Perannya satu, ada yang mengambil alih kendaraan, kemudian ada yang menyetop kendaraan, kemudian ada yang mencengkiwing, apa yang mencengkiwing itu? Menarik kerahnya, ada yang menendang perutnya, ada yang memukul dengan batu yang ditali pakai kaos, kemudian ada yang melindas pakai motor. Jadi bukti scientific crime investigasi ini kita gunakan untuk apa? Biar match di lapangan. Tidak serta-merta melihat video keterangan saksi kita ambil semuanya. Wow, itu kan tersangkanya banyak satu, kamu tidak begitu. Karena hukum kita adalah pembuktian. Tugasnya Polri adalah membuktikan bahwa 184 KUHAP, 2 alat bukti yang bersangkutan bisa kena pidana. Oke? Okay? Coba perlu saya sampaikan, ini kan ranahnya kepolisian, ya. Ini bersembunyi di hutan atau masuk ke rumah warga? Ada yang di hutan sama kebun. Dan di kebun ada yang macam-macam. Ada di hutan, ada di kebun, ada yang di suatu tempat yang tidak perlu saya sampaikan. Berarti intinya memang tidak ada di kampung itu. Melarikan diri ya mereka. Yeah. Menyembunyikan. Yeah. Kita gimana? Upaya pasca kejadiannya untuk mengubah stigma di, terutama di medsos itu Pak. Upaya-upaya yang dilakukan seperti apa Pak nanti Pak? Upaya kita sama ya, artinya ini bisa menimpa atau bisa terjadi di daerah lain. Jadi bisa terjadi di daerah lain. Kalau bahasa psikologi massa itu adalah kemarahan yang, ulangi, ungkapan kemarahan yang ditandai dengan emosi sesaat. Jadi emosi massa itu dipicu oleh ungkapan kemarahan emosi sesaat. Contoh misalnya maling, contoh misalnya bakar, contoh misalnya matikan dalam suatu kasus tertentu. Lah pemicunya adalah pleger, seseorang itu akan mengajak. Lah ini yang kita cari, sebenarnya siapa yang awal mula itu. Ini adalah bahasa penyidikan yang kita lakukan. Kalau
temuan pengembangan kendaraan bodong di Sukolilo gimana, Dan? Kemarin dari 3 kecamatan, Sukolilo, Tambak Kromo, Terangkil, 3 kecamatan kita sisir, karena zonasi kita adalah 21 dengan sasaran multifungsi tidak hanya di TKP. Jadi sentripetalnya dari TKP Sukolilo saya kembangkan ke 3 kecamatan. Kita dapatkan 33 sepeda motor, 6 mobil, tidak ada dokumen. Sudah ada tersangka. Tersangka. Yang adik, dapat bawa. Hasil berapa? Hasil.